Dan di sini terlihat ya Novia dan Jeffrey yang menceritakan tentang kejadian malang kepada mama-mamanya. Gak ada yang sakit kok. Kemudian Novia pun meyakinkan kepada mama-mamanya kalau gak ada yang sakit di tubuhnya. Mama Novia masih shock aja. Kemudian Novia pun mengatakan kepada Mama Esti dan juga Mama Astrid kalau dirinya hanya shock aja. Makanya kita putusin untuk pulang ke Jakarta. Tapi di sini kita bisa melihat ya wajah Novia yang begitu lesu tetapi tetap terlihat cantik. Dan tentu saja Mama Esti sangat kaget ya ketika mengetahui cerita itu dari Jeffrey dan Novia. Kemudian Jeffrey pun mengajak Novia untuk beristirahat. Ya tentunya karena pasti capek banget ya, apalagi habis shock karena hampir jatuh dari balkon. Dan tentu saja Mama Astrid pun lalu mempersilahkan mereka untuk beristirahat. Kalian berdua istirahat pasti capek sekali. Dan tentu saja di sini Mama Astrid pun jadi mikir ya, apakah benar-benar itu adalah ulah Dimas atas suruhan Pak Arjuna. Biar aku ke kamar ya, Ma. Kemudian Jeffrey pun mengantar Novia untuk pergi ke kamarnya. Dan tentu saja memang wajar ya kalau Novia sangat shock dengan apa yang dialaminya. Apalagi memang benar-benar terjatuh dari balkon. Kalian bayangkan bagaimana kalau benar-benar Novia terjatuh. Pasti betapa sakitnya ya, bisa-bisa sudah masuk rumah sakit dan belum bisa balik ke Jakarta. Dan tentunya semuanya pasti akan semakin runyam ya, bahkan bisa menggagalkan dedek yang ada di dalam perut Novia. Pede banget ya udah langsung hamil. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.